lukanya sendiri itu sudah 4 orang yang luka-luka, mengalami luka-luka kebanyakan adalah karena lukanya patah tulang dan luka-luka robek. Kemudian kami juga merawat 27 orang pasien-pasien gagal ginjal yang rutin melakukan cuci darah di Cianjur, tetapi karena fasilitas cuci darahnya saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan cuci darah, maka pasien-pasien tersebut dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi.